Tutup. Terbuka kepada hidup. Ya, makaji fa fatin. Fata fatana. Nah, bah. Cerdas. Berawal daripada punya akal. Nah, maka gekun dalam proses gepuduklah huruf mim. Buna akhlak. Akal itu berakhlak. Maka geboh mim makhluk. Makhluk. Ini rupa mim. Insan itu semuanya Muhammad. Nyok-nyok paham? Mimnya adalah Muhammad. Kan bermakna Muhammad yang lainnya. Ya? Muhammad boleh disebut dengan Mahmuda pada posisi insan. Putunyok. Nyohana putunyok kibat? Hanya dapat jubuh. Hanya tajak berjalan. Eh? Nyok-nyok proses ini. Nah, Mahmuda, Ahmad, akhlak, khuluk. Maka gejadikan. Nah, tadi nak akhlak. Makhluknya nak akhlak, nak akai. Maka terjadilah dua ini. Bak sabah, bak Allah hana sabah. Akhlak atau makhluk baru gunakan. Makhluk bak masa, nam masa buna. Sitati ayam gepunan makhluk. Watetroh kuna menjabang du cabang dua yang disebut dengan saboh daripada hawan sahil. Yang kedua bercabang. Nah, hawanon yaitu natikun, yaitu yang berakal, yaitu akhlak. Dasar kepujud. Ya, mbak. Hewan sahil baru berbeda-beda. Ya, itu yang disebut dengan tumma radadna huas falasafilin. Ya, woy. Pada saat bunuh pasangan pertama, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim adalah hawana natik. Tumma radadna huas falasafilin adalah hewan sahil. Cocok lagi. Ya, maka uronyo yang menjadikan daripada perubahan-perubahan bak diri kita nyo puku kita nyo matang insan atau kepada hewan. Maka datanglah wate masa watenya nahana giyu semayang peken. Karena urung wate saatnya golom penuh. Walaupun nak akai, tapi belum punya akhlak. Mantang kadang-kadang akhlak lemu. Akhlak kameng. Ya, mbak. Maka disebut urung-urung jahil. Dengan ilmu. Ya, mbak. Maka jahil dengan ilmu. Maka aku walam gekeng kepada urung ma'rifatullah yang bawa apabila dia sudah mempunyai ilmu. Maka dia kembali jahil. Kenapa enggak kembali jahil? Kul huwallahu ahad lam yakul lahu kufuwan ahad. Kembali kepada asalnya. Nyo yakin esa Allah Ta'ala. Ketika kita nyo kana akai ka mengadap. Kau mempunyai ilmu, amal, ikhlas, ihsan. Maka disebutlah katanya taat. Mutakin. Nyo yakin insan. Insan nyo ke yang wabak Allah. Ada proses empat kejadian. Yang pada dasarnya awam. Yang kedua orang yang mutakalim. Yang ketiga arif, yang keempat arif bil, arif billah. Nyok sampai dalam udepnya.
urang awam ketika matinya jasadnya busuk. Orang awam.